Hey guys, welcome back to my channel dengan aku Baby. So di video hari ini adalah segmen terbaru di YouTube channel aku di mana aku akan beli 100 barang viral TikTok. So di part pertama ini aku sudah punya 6 barang viral TikTok yang akan aku cobain hari ini. Yang pertama, aku punya alat pijat yang viral banget di TikTok. Ini jadi bahan leluconan orang-orang. Coba aku nonton video orang makan minum pakai ini, ngakak banget dan aku harus banget cobain. Terus aku juga punya panci elektrik yang harganya murah banget. Ini viral banget juga di TikTok, banyak banget yang jual. Kira-kira bagus gak sih? Next, aku punya baju terkecil di dunia, guys. Ini baju terkecil ini. Tapi nanti ya ini bakalan berubah menjadi baju normal pada umumnya. Kita akan buktikan nanti ya. Next, inilah yang lagi viral dengan kehebatannya, yaitu bebek pintar yang dengan kita ngomong aja nyalakan AC, dia bisa nyalain AC. Kayak nyalain TV, dia bisa nyalain TV. Bener gak ya? Berikutnya, aku punya alat keramas portable, guys. Jadi biasanya kalau orang-orang sakit itu nggak bisa bangun untuk keramas, tapi perlu keramas kan biar segar. Kira-kira berfungsi dengan baik gak ya? Yang terakhir, ini aku punya cangkir ajaib. Jadi ini tuh cangkir yang bisa bikin minuman kita tetap hangat karena cangkirnya ini udah satu set dengan penghangatnya, guys. Oke guys, kita mulai dari yang pertama. Ini tuh alat pijat elektrik mini dan dia tuh harganya murah banget, cuma 25.000 dan datang tuh dapat USB-nya gini. Jadi kita harus buka dulu plastiknya. Jadi ini tuh lem ya guys. Tuh sebenarnya ini tuh viral bukan karena dia pijetannya enak, tapi lebih ke lucu, guys. Jadi dia tuh punya banyak fitur ya guys. Di sebelah sini ada 4, di sebelahnya lagi ada 4 lagi. Terus di bagian ini ada tanda plus, itu supaya lebih kencang gitu massage-nya. Kalau ini tuh lebih low massage-nya. Jadi aku belum nyalain ya. Takut. Nyalain ya. Kasih tangan aku tadi. Udah lebang. Alat pijat apaan? Gak menenangkan sama sekali. Alat pijat tuh kan punya relax. Duh gimana ya? Itu tadi aku cuma di mode yang paling rendah loh. Coba yang beat ya. Oh yang beat tuh dia kayak... Yang masak tuh dia lebih kayak... Gitu. Ya jantungku gak kuat untuk alat seperti ini. Ya kita langsung coba minum aja ya. Udah mode beat aja deh. Terlalu pas di uratnya ya, di sarafnya gitu. Kalau kalian nonton ini dan terus bilang, ini orang tuh baik banget ya. Kalian coba beli deh, ini kan 25.000 ya, murah. Sumpah aku takut loh, udahlah gak usah. Ini kayak bikin saraf aku rusak gak sih? Kayak gitu, kayak ditarik-tarik-tarik gitu. Guys, menurut aku ini sangat tidak rekomend tuh orang seperti aku yang panikan. Sekarang aja tanganku jadi gak enak gitu loh guys, sarafnya. Dari gak penyakitan, takutnya jadi penyakit. Please komen di bawah, ada gak sih yang beli ini terus bener-bener dipakai buat pijat ya? Bukan untuk dilucu-lucuin, yang benar-benar sesuai fungsinya. Komen di bawah ya. Berikutnya guys, lanjut. Ini aku punya panci elektrik dengan harga 50.000 doang. Jadi yang pertama dapat tutupannya gini. Lucu banget kan ini yang gambar bebek aku beli. Terus dapat kukusannya juga, tapi sumpah itu ringan banget ya mainan. Tutupnya lebih berat daripada pancinya, guys. Terus di bagian depan ini on off, di bagian belakang ini colokannya. Kita langsung cobain aja ya. Katanya ini tuh bisa buat goreng, tumis, rebus, kukus, hampir semua hal dia bisa. Tapi aku kurang yakin, soalnya ini sangat ringan guys, bener-bener kayak mainan. Aku malah takut dia meledak gitu loh. Aku mau nyalain, sudah nyala. Aku mau coba goreng telur dulu, terus nanti kita mau masak mie goreng. Aku tuangin minyak dulu ya. Wow guys, langsung panas loh, soalnya langsung blebeb-blebeb minyaknya. Secepat itu. Wow, langsung berasap. Guys, aku matiin dulu sebentar ya. Oke, aku coba ya. Wow, bagus banget. Wow, bagus banget nih alat. Kita
berarti dia tuh nggak bisa dikontrol panasnya, guys. Kalau misalnya kepanasan, ya matiin aja kayak aku tadi. Ini agak lambat karena tadi aku matiin kan, jadi dia kayak ngulang panasin lagi. Tadi aku matiin aja udah langsung kayak gini telurnya. Guys, setelah aku pelajari, ternyata dia emang metodenya tuh panas, tuh redup gitu. Jadi kita nggak usah on offin. Nih, lagi panas. Tadi tuh redup. Wah, udah gosong. Nah, guys, ini aku tadi cuma buang minyaknya, terus aku lap aja pakai tisu dan dia udah bersih. Kita masak mie. Oke, guys, sepertinya sudah mendidih, sudah blebek-blebek, cepet banget loh. Dan bisa ditutup biar makin cepet. Oke, guys, sebenernya aku udah lapar, pengen makan mie, tapi aku masih penasaran apakah aku bisa makan menggunakan alat ini. Tadi kan di tangan kiri, mungkin tangan kiri emang agak lemes gemulai gitu ya, jadi kita coba di tangan kanan. Wah! Pokoknya yang alat nomor 1 itu aku tidak terlalu suka. Alat nomor 2 ini aku suka banget nih. Coba telurnya. Matang sempurna, bahkan luarannya garing, enak banget, guys. Oke, guys, berikutnya kita cobain yang santai-santai dulu. Jadi ini adalah baju terkecil di dunia versi aku. Kayak emang ada baju yang lebih kecil dari ini. Jadi ini tuh harganya Rp55.000. Nah, ini tuh brand buatan Indonesia loh, guys. Tidak di endorse ya, tapi emang aku juga tahu brand ini udah lama, namanya Press It. Jadi kalau misalnya kita beli, datangnya sebox kecil ini, guys, tuh. Nah, di dalamnya kita bakal dapetin ini. Jadi ini tuh harus kita campurin ke bajunya tuh, ada tutorial di belakangnya. Oh, ini cuman kayak pelembut doang sih kayaknya, pewangi. Kita langsung aja lebur bajunya, lebur. Maksudnya kita rendam ya, kita tambahin air aja. Guys, kayak gini bentuknya. Bajunya soft. Coba ya, ini bisa dibuka loh. Wow. Lah, ini tanpa dilebur bisa nih. Lah, kenapa harus direndam? Mungkin biar nggak kusut ya. Katanya direndam 2 menit. Aku kira dia nggak bisa gede kalau nggak direndam. Nah, kalau bisa udah direndam seperti ini, kita tinggal peres dan jemur doang. Abis itu udah bisa langsung dipakai seperti baju biasa dan hasilnya seperti ini kalau dipakai. Overall, menurut aku bajunya emang unik sih marketingnya. Tapi kalau untuk bajunya sendiri ya samalah seperti baju pada umumnya. Hanya teknik marketingnya itu loh yang dibeli orang. Lanjut, guys! Ini aku penasaran banget karena aku lihat ini viral banget di TikTok dan aku pas cek harganya. Aku murah banget! Cuma Rp70.000. Tapi sepintar itu bebeknya. Jadi di dalamnya kita bakalan dapet si bebek pintar lucu. Bebek pintar teman baik AC kapan saja. Tapi dia tuh bukan hanya bisa menyalakan AC, bisa menyalakan dan mematikan TV, bisa menyalakan, mematikan dan mengatur intensitas cahaya lampu pada bebek pintar. Jadi caranya tuh gampang banget. Kita cuma butuh kepala charger kayak seperti ini. Tuh, kita colokin aja. Selamat menggunakan kontrol suara. Anda bisa menggunakan alat ini dengan memasukkan perintahnya sudah ada. Jadi kita tinggal ikutin perintahnya aja. Bebek pintar. Halo, tuan. Matikan AC. Baik, AC sudah dimatikan. Oh my god. Bebek pintar. Halo, tuan. Nyalakan AC. Baik, AC sudah dinyalakan. Aku tahu sih memang kayak Alexa gitu. Aku tahu tuh dari lama. Cuma Mas, Alexa kan saya akan beristirahat. Cepet. Saya jika membutuhkan sesuatu. Oke. Cepet banget nih istirahatnya. Jadi maksud aku canggih karena ini harganya murah tapi bisa sekeren itu gitu loh. Bebek pintar. Halo, tuan. Angin AC kecepatan tinggi. Baik, kecepatan angin diatur menjadi tinggi. Wow. Bebek pintar. Bebek pintar, bebek pintar. Istirahat mulu. Oke, guys, menurut aku overall ini worth it banget bagi kaum mager seperti aku. Yang suami aku paling sering kalau aku udah mau tidur dia bilang, "Beb, matiin lampu dong." Itu aku paling kesel banget. Tapi sekarang ada bebek pintar. Jadi aku tinggal bilang, "Bebek pintar, matikan lampu." Bebek pintar, bebek pintar. Oke, guys, berikutnya kita lanjut untuk cangkir ajaib yang bisa panasin minuman kita terus menerus. Oke, jadi ini tuh bahannya
ya bisa pecah gitu. Udah dapet ininya juga, sendok. Ada tatakan elektriknya, tapi dia colokannya seperti ini ya, jadi harus ada adaptornya. Sekarang aku mau coba nyalain. Oh, harus ditaruh pancinya ya? Oh iya. Aku mau coba air yang normal suhunya, bisa gak sih dia panasin gitu? Ataukah dia harus langsung air panas, dia cuma menjaga suhunya saja? Jadi ini aku beli harganya 60 ribuan. Jadi di sebelah sini tuh dia ada bolongan. Ini buat sendok ya guys. Gini maksudnya. 1 hour later. Ini nyala gak sih? Jadi dia tuh nggak bisa untuk memanaskan air dengan suhu biasa ya, dia cuma untuk menjaga kehangatannya doang. Soalnya ini air suhu normal, ini masih normal. Tapi di bawah sini tadi aku coba pegang karena aku kira ini nggak nyala, tetap panas. Aku bakalan coba air panas dan nanti kita lihat ya. Oke guys, ini aku udah punya air panas tuh, berasap ya. Kita tunggu selama 1 jam kurang lebih. Nanti aku 1 jam lagi bakalan balik untuk lihat apakah dia masih panas. Jatuh. Sejak kapan ini jatuh? Oke guys, berikutnya ini aku punya alat keramas portable, harganya 100 ribuan. Jadi ini tuh dibikin untuk orang-orang yang lansia ataupun orang-orang yang lagi sakit, yang berbaring di tempat tidur aja tapi pengen keramas gitu guys. Nah, jadi setiap pembelian bakalan dapet selangnya gini. Nah, jadi selangnya ini berfungsi untuk mengalirkan airnya ke bawah gitu loh. Oke, jadi untuk membuktikan ini aku harus mencari seorang model yang mau aku keramasin. Tidak lain tidak bukan adalah suamiku. Kita langsung cobain alat ini. Oke guys, ini dia modelnya. Silakan Pak, silakan tidur dan langsung kasih penilaian apakah nyaman atau keras. Oke, seperti okay. Itu. Nice ataukah nyaman? Ini kayak di salon. Oh ya? Jadi angkat sedikit ya. Nah, di sini di bagian sini tuh ada bantalan kayak karet gitu guys. Di sini juga. Jadi selain nggak sakit, bikin nggak licin juga, kepala nggak jatuh gitu. Oke Pak, kita mulai ya. Oke, kita pakai shampoo. Wow, enak juga ya. Wah, ini aku udah bisa buka salon rumahan ini. Iya loh, feelnya kayak di salon. Enak kan? Aku bisa sering-sering keramasin kamu tuh. Ini kan buat orang-orang lansia ataupun orang-orang yang sakit gitu guys. Mau ketiduran loh anak. Oke, silakan tidur. Guys, jangan ketawain aku ya. Aku pakai botol karena aku nggak ada alat yang proper di sini. Dinginnya. Seger ya. Sebenarnya lebih elegan tuh pakai gelas gini guys tuh, tapi airnya dikit-dikit ya. Nah guys, ini kan udah mulai penuh nih airnya ya, jadi aku bakal buka. Rate alat ini, aku ratenya ya dia 9/10 lah, karena mungkin aku juga belum terbiasa pakainya gitu loh. Cuman nyaman, aku nggak nyangka dia plastik gini ya, nggak kerasa keras gitu sih. Oke, okay guys, ini udah 1 jam. Kalau di tatakannya ini hangat, kalau di gelasnya ini panas banget, gak bisa dipegang dengan tangan gitu. Kalau ininya aman ya. Wow, panasnya masih sama, bahkan ininya panas banget tuh guys. Kayak ada uap panasnya juga di sini. Bahkan sendoknya juga panas. Oke, okay, jadi ini works ya guys, berhasil ya alatnya ini. Ya, rekomend lah untuk ngopi-ngopi biar tetap hangat atau ngeteh biar tetap hangat gitu. Oke okay guys, itu dia video aku hari ini. Cobain bareng barang viral TikTok. Gimana menurut kalian, barang-barang yang aku review ini wajib viral gak sih? Thank you so much for watching and I'll see you in my next video guys. Jangan lupa komen di bawah, next aku harus review barang viral TikTok apa lagi ya. And I'll see you in my next video, bye. Oke. Agak nyesal ya bikin video ini. Persatu jadi kayak gini.